قال الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه إذا حضرتم درس أحد من العلماء أو الصالحين ولم تفهموا شيئا من كلامه فسلموا له. Ketika kalian datang hadir pelajaran seseorang dari ulama dan orang soleh, sementara kalian tidak paham dari apa yang diucapkan, maka pasrahkanlah kepadanya. Wa iyyakum an taqulu, hindarilah untuk kalian berbicara laisa fi kalami hadza faidah, karena enggak paham jangan sampai mengucapkan kalimat omongannya enggak ada manfaatnya, itu berbahaya. Fa innal malaikata wal jin yahduruna durusal ulama wa salihin, malaikat dan jin itu hadir di majelisnya ulama dan orang-orang saleh. Farubbama kana hadzal 'adzalikal 'alim wa salih yursilu kalamahu bihasabi fahmi ulaikal hadirin minal malaikah wal jin faqat dunal hadirin minal insi al qasir. Mungkin saja orang saleh atau orang alim tersebut yang menyampaikan pembicaraan yang kita mungkin tidak paham sedang memahamkan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh jin dan malaikat yang mungkin manusia tidak paham. Sehingga jangan buru-buru menyalahkan, akan tetapi pasrahkan saja kepadanya.